Kelas 1 tentang bangun ruang. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengurutkan bangun ruang menurut jenisnya hingga dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi di sini Aha sudah sediakan balok. Ini adalah bangun ruang balok. Sekarang kita akan menyusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya. Ya, oke adik-adik, di sini ada bangun ruang. Sekarang kita akan mengurutkan bangun ruang menurut besarnya. Yang pertama kita akan mulai dari yang terkecil dulu. Ya, ini adalah balok. Pertama kita menyusun dari yang terkecil dahulu. Adik-adik bisa lihat di sini, setelah ini mana lagi? Oke, adik-adik bisa lihat perbandingannya. Yang ini, oke. Selanjutnya, yang mana lagi? Adik-adik bisa cari di sini kira-kira yang mana? Yang ini, oke. Adik-adik bisa lihat lagi kira-kira yang mana ya? Yang ini, atau yang ini? Ternyata yang ini. Sama ini? Ini lebih kecil daripada ini. Sedangkan yang ini lebih besar daripada di tangan kakak yang sebelah kanan. Oke, adik-adik bisa lihat kan perbandingannya. Selanjutnya yang mana lagi? Yang ini. Oke, adik-adik bisa lihat dari yang ketiga ini kira-kira yang mana lagi? Yang ini, adik-adik. Oke, adik-adik. Adik-adik bisa lihat lagi. Antara ini dua, kira-kira yang mana sih? Ya, yang ini. Sebelah tangan kanan kakak. Dan yang terakhir, yang paling besar. Jadi, adik-adik, mengurutkan bangun ruang dapat dilakukan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, bisa juga kalau adik-adik mau menyusun dari yang terbesar hingga terkecil. Jadi kalau misalnya adik-adik belum bisa dari yang terbesar hingga terkecil, adik-adik bisa lakukan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke adik-adik, sampai sini video pembelajaran kita. Sampai jumpa di video berikutnya.